Halo pemirsa, kita bertemu lagi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada pemirsa yang telah subscribe ke channel saya ini. Semoga channel ini bisa memberi manfaat kepada kita semuanya. Pada kali ini saya memperbaiki mesin jahit sekaligus meja dan kakinya. Menurut informasinya ini korban banjir tahun 2004 di Blitar dan sampai saat ini belum diperbaiki, tapi mungkin sudah dibersihkan. Kita lihat mejanya sudah rusak. Ini pemirsa, karena mejanya berbahan seperti triplek atau multiplek, jadi yang terkena air jadi gampang rusak. Kita coba putarannya, ya, masih bisa bergerak walaupun seret. Ada skocinya, tarik bagian bawah, ya, lumayan bersih. Paling tidak masih bisa berputar. Akhirnya masih ada kemungkinan untuk bisa kembali normal lagi. Jadi untuk langkah pertama saya akan mengganti mejanya ini dengan meja yang baru, meja papan. Dan yang selanjutnya saya akan memperbaiki mesin jahitnya. Pemirsa, kita akan melepaskan mesin jahitnya dari mejanya. Saya akan memberi penjelasan tentang bagaimana melepas mesin jahit dari meja tanpa melepas bagian engsel yang berbentuk lingkaran ini. Jadi di bawah mesin jahit ada dua bagian yang menempel pada engsel tersebut. Jadi bagian ini dikunci oleh mur satu ini. Yang saya ini dikunci oleh mur satu ini dan yang satunya dikunci oleh mur satu ini. Jadi untuk melepas mesin jahitnya, murnya cukup dilonggarkan saja. Nah, setelah murnya longgar, kita hanya cukup untuk menariknya saja dari engselnya seperti ini. Engselnya tetap di meja ya. Bagian yang masih bisa digunakan adalah tali ini dan juga engsel dua ini. Jadi saya akan melepaskan tali ini dan juga dua engsel ini. Thank you.
Untuk mesin jahit ini penggeraknya adalah menggunakan pedal. Jadi untuk menentukan posisi meja yang tepat, kita akan memasang mesin jahitnya dulu di sini. Baru setelah posisinya tepat, kita pasang talinya. Baru setelah tali tepat, kita akan menentukan posisi yang tepat untuk meja ini dipasang di kaki ini. Setelah mesin jahitnya terpasang pada meja, baru kita akan memasang talinya dan penyambungnya.
saya menyambung tali mesin jahitnya dengan menggunakan api, jadi akan saya bakar ujung tali karet atau pentil ini, tapi jangan sampai terkena bagian yang arang atau yang hitam ya. Jadi untuk menyambungnya kita akan ketika ujungnya ini yang menghitam atau menjadi arang, kita akan menggesernya seperti ini. Jadi bagian yang hanya meleleh saja, tidak ada bagian yang menjadi arang. Dua kali supaya bagian yang pinggir di sini lebih rapi. Setelah talinya tersambung, saya akan memasang talinya pada mesin jahitnya. Dan sekaligus dipasang pada bagian roda di bawah di sini. Baru setelah tali terpasang pada roda bagian bawah dan juga roda pada mesin jahit, kita bisa menyesuaikan di mana letak talinya. Jadi ini masih tersangkut bagian meja di sini, jadi kita akan menyesuaikan letak mejanya. Oke, seperti ini pemirsa, tali untuk pedal mesin jahitnya sudah tidak tersangkut meja lagi dan kita bisa melanjutkan ke pemasangan meja ke kaki pedal. Jadi pemirsa, setelah kita menyesuaikan letak mejanya, meja papannya, dengan melihat tali di sini, kita akan memasang meja papan ini ke
kakinya. Jadi setiap kaki jadi ada 4, 1, 2, 3, 4, masing-masing satu paku skrup seperti ini. Seperti ini pemirsa, pemasangan meja baru pada mesin jahit klasik. Yang selanjutnya kita akan memperbaiki mesin jahitnya.